reading vlog kali ini benar-benar kayak berbeda banget, karena aku baru sadar setelah reading vlog aku yang sebelum-sebelumnya itu tuh kayak terlalu monoton, terlalu apa ya, terlalu bias aja. So aku kayak kemarin tuh kayak nyari inspirasi dari para YouTuber favorit aku, dan aku kayak bikin okay, aku bakalan bikin vlog reading vlog kayak mereka, dan bukannya tuh sih kayak lebih ke inspirasi ya. So dan seperti yang kalian lihat sekarang udah jam berapa nih? Udah jam 11:30. Aku baru pulang kerja dan aku habis mandi. Dan aku kayak pengen okay, aku kayak mau bikin sekarang videonya, mulai dari sekarang. Dan reading vlog kali ini tuh lebih ke weekly reading vlog gitu. Jadi aku kayak mau ngabisin buku TBR aku selama seminggu, dan itu bakalan aku bikin vlog. So untuk TBR aku, buku yang bakalan aku baca itu ada 3 buku. Yang pertama itu Dunia Anna by Justin Gardner. Ini aku udah sampai di halaman 91, itu udah di bab berapa aku gak tahu, udah di 91. Dan aku bakalan selama minggu ini aku bakalan nyelesain karena tinggal dikit lagi. Jadi first of all, ini nih sebenarnya tipis, cuman aku kayak ini kan karena kayak novel filsafat, fiksi filsafat gitu ya, jadi kayak filsafat semesta gitu. Jadi kayak aku ini bacaannya nih tipis tapi tuh nggak ringan banget, jadi kayak bener-bener mendalami banget tentang ini. Dan aku sedikit kayak baru pertama kali baca buku-buku yang model seperti ini, jadi aku kayak butuh waktu gitu sih. Cuman aku kayak nikmatin, ya 50-50 lah, nikmatin lah aku baca ini. Dan ya, aku bakalan ngasih ini. So, yang kedua, aku lagi baca juga The Eyes of Darkness by Dean Koontz. Aku udah sampai di halaman 151, ini udah sampai bab 15. Dan ini kayak apa ya, thriller. Aku nggak tahu sih, pertama-tama aku sampai halaman segini aku pikir ini kayak supernatural gitu, tapi nggak tahu. Dan ya, ini dikit lagi dan aku bakalan ngabisin ini selama seminggu ini. So, ya dikit lagi. Dan yang ketiga, buku yang aku baca Unravel Me. Akhirnya aku kayak punya okay, aku harus selesain ini. Dan untuk khusus buku ini aku bawa di tas aku. Aku gak pernah baca buku ini di rumah. Biasanya aku baca waktu kerja kan, karena ada jam istirahat itu sejam. Jadi kayak aku okay, aku manfaatin untuk baca. Dan aku sekarang tadi nih aku baca baru sampai di halaman 112. Dan ini lumayan tebel. Aku benar-benar kayak okay, seminggu ini aku harus ngabisin ini. Dan ya, mudah-mudahan selesai, karena memang dan menurut dan untuk review awal-awalan ini kayak apa sih, kayak Maze Runner gitu sih aku ngelihatnya. Untuk beberapa dari halaman ini, se-112 ini aku pandangan aku ngeliat ini kayak yang aku rasain tuh kayak Maze Runner, but I don't know selebihnya gimana. So ya, aku bakal ngelesain ini. So ya, itu tadi 3 buku yang bakalan aku selesaiin selama seminggu ini. Jadi kan ini hari Jumat nih, aku bakalan selesai, mudah-mudahan selesai selama seminggu ini, dan Jumat depan mudah-mudahan udah selesai. So ya, aku bakal ngelesain ini. Dan aku bener-bener kayak excited banget sama reading vlog kali ini, karena aku bakal ngasih tau keseharian aku, gimana aku baca ini, update-update terkini, dan itu selama seminggu lebih. Dan mudah-mudahan aku selesai baca ini ya. Dan sekarang hari Jumat tanggal 23 April. So seperti yang kalian tahu ini hari apa, yes, ini releasing, pokoknya the day lah untuk Shadow and Bone Netflix series itu rilis. Dan aku benar-benar udah gak sabar untuk nunggu besok. Dan aku sekarang udah mandi, udah siap, dan aku juga udah siap teh. Aku bakal nonton maybe 1 atau 2 episode, karena ini memang udah malam, karena besok aku juga masih kerja sore. Jadi kayak aku bisa bangun siang lah ya. Sebenernya aku nonton, dan aku juga udah gak sabar pengen ngabisin ini. Semoga benar-benar selesai, karena TBR aku ini udah lama banget di TBR aku, apalagi yang Unravel Me. Kayak aku benar-benar harus ngelesain ini, benar-benar harus selesai. Dan ya, aku sama ini juga agak
gimana gitu ya, karena aku baru pertama kali baca buku filsafat kayak gini, fiksi filsafat kayak gini, so ya. Ya, aku harap ini selesai seminggu, dan aku sekarang benar-benar udah gak sabar banget pengen nonton Shane and Bone, so ya, langsung aja kita nonton Shane and Bone. Oke, sekarang waktunya kita nonton. Super excited banget, dan teh aku udah siap. Terus inhaler aku juga udah siap. Langsung aja kita tonton. Oke, episode 1 udah kelar dan wow, sumpah. Memang banyak banget yang dirubah, ya as we know lah ya, kalau diadaptasi dari novel tuh pasti banyak banget yang dirubah karena memang harus ya harus berbeda lah daripada bukunya, dan itu I don't mind, aku enggak keberatan sama sekali, dan itu malah menurut aku punya apa ya, sisi yang baru dan aku nikmatin banget, dan oh my god, Kaz, Ines, Jasper, Alina, dan untuk episode pertama si Jenderal Kirigannya The Darkling itu belum keluar, tapi udah kayak ya dikelihatkan siluet-siluetnya gitu, dan aku benar-benar sekarang udah jam 1 kurang 4 menit kalau nggak salah, iya 00:56, dan aku kayaknya bakal nonton episode 2 habis aku bakalan tidur, so nggak tau deh, sumpah benar-benar kayak dan aku kayak gak bisa ngerem gitu, dan itu kayak berjalan cepet banget gitu loh, 56 menit, dan aku benar-benar, so aku bakalan nonton episode 2 untuk malam ini habis itu tidur, dan aku lanjut besok pagi bangun tidur sambil sarapan maybe, atau pokoknya sebelum aku berangkat aku harus nonton dulu karena gak mungkin nonton di tempat kerja, so ya yeah. Aku bakal nonton episode 2, dan ya sampai di sini dulu untuk hari ini, aku bakal kasih update lagi besok, dan well hari ini aku nggak bisa baca buku yang Dunia Anna sama The Eyes of Darkness, but maybe besok aku bisa baca, I don't know, but ya aku bakal nonton episode 2, so ya bye bye for now. Hi, so sekarang udah hari Minggu dan ya hari ini aku off. Aku sebenarnya tuh ada rencana buat ngabisin hari ini buat baca dari pagi maybe sampai malam, but aku nggak ngelakuinnya karena aku pagi tadi bangun siang banget, jam 10 malam aku bangun, 10 malam, 10 pagi aku bangun, terus belanja buat masak, abis itu nonton High School Rapper 4 karena aku yang episode 8 sama 9 aku gak nonton, belum nonton, so itu kayak 2 episode terakhir, so aku nonton itu dan langsung masak, habis itu aku kayak sampai sore banget karena memang itu panjang banget per episode, dan sedikit aku mau cerita kalau hari Sabtu tuh aku sama sekali gak nyentuh buku sama sekali, karena aku seperti yang aku ceritain di Jumat malamnya itu, aku kayak bangun pagi sambil sarapan aku nonton Shadow and Bone sampai sebelum aku berangkat kerja, dan itu tuh sampai selesai, bener-bener kayak selesai karena cuma 8 episode, so jadi kayak cepet banget gitu, dan ya, dan aku sekarang belum bisa move on dari itu karena pokoknya aku bener-bener kayak ya ampun, setelah itu tuh kayak aku tuh nyari infonya gitu untuk buat season 2 dan ternyata itu tuh bener-bener sama sekali gak ada berita ataupun sneak peek ataupun segala macam, bener-bener gak ada, aku rasa sih tahun depan, karena memang banyak prediksi-prediksi itu bakal yang season 2 bakal tahun depan, karena ya you know lah sekarang lagi pandemic mungkin kayak terganggu gitu untuk syutingnya, I don't know, but ya aku udah selesai dan bener-bener kayak aku well done banget, ini jadi kayak review ya, tapi gak apa-apa, aku kayak update aja sih ya, ini kayak well done banget gimana caranya mereka itu nyatuin Crows sama Shadow and Bone itu tuh kayak bener-bener
neat banget, smooth banget, jadi sampai kayak nggak ada kejanggalan sedikit pun, dan itu aku benar-benar kayak nikmatin banget. Jadi kayak benar-benar kayak wow banget, dan aku sekarang ini kayak aku dari tadi sore juga udah kayak rewatching gitu, jadi kayak nonton lagi dari awal karena saking senengnya. Dan oh ya, untuk update-nya aku kemarin belum lanjutin, jadi sekarang ini masih di bab 15. Terus yang Unravel Me, aku kemarin baca sedikit lah waktu kerja, waktu istirahat, sekarang udah di halaman 113. Dan sekarang ini aku rencana bakal baca ini Dunia Anna. Tadi juga aku sebentar baca sampai apa satu bab gitu, dan ya lumayan lah, aku bakal ngabisin ini maybe nggak tahu sampai jam berapa, kan memang aku mau masak buat besok pagi, karena kan aku sekarang bawa bekal terus tiap pagi ya, karena bulan puasa, jadi kayak catering di kerjaan di kantor aku tuh kayak di stop gitu, jadi kayak uang jajan, uang buat makannya tuh kayak dimasukin ke gaji, jadi kayak aku setiap pagi itu tuh selalu, karena besok aku masuk pagi, jadi aku harus bawa bekal, dan mungkin aku bakalan baca ini dulu sebentar atau jam berapa nanti aku baru bikin bekal buat besok. Tapi sekarang aku lapar, I don't know, but ya yeah, itu aja, segitu dulu update-nya, dan aku bakalan baca ini malam. So udah jadi, gelap banget ya. Oke, kayak gini. Nah udah kayak gini, potongan ayamnya udah aku campur-campur semuanya, terus udah aku kasih daun bawang juga. Terus setelah ini tinggal langsung aja ditumis. Aku gak tahu ini masakan apa namanya, cuman aku ini kayak iseng aja dulu kayak gitu bikin-bikin, dan ternyata enak banget dan aku suka banget. Jadi bias ini bisa, dulu sih pertamanya aku pakai wings gitu, apa kayak sayap awet ayam gitu, cuman ini belakang aku kayak ya paha juga. Ini sekarang aku coba potongan-potongan daging ayam. So ya, sumpah enak banget dan gampang banget bikinnya. Buat dinner sama besok. Ini aku agak lumayan banyak, jadi ini bisa buat besok aku bekal ke kantor. So ya, this is like so good, simple, dan cepat banget bikinnya. It's really good, tapi aku gak tau ini namanya apaan. Enak banget. Oke, jadi so ini dia hasilnya, sumpah enak banget. Dan ini aku bihun jagung, aku kasih kuah soto karena pagi tadi aku bikin soto, dan ini makan malam aku hari ini. Sumpah enak banget ini ayamnya, gampang banget. Itu kalau kalian penasaran sama resepnya, mungkin nanti bakal aku kasih di komen atau description box, karena sumpah ini gampang banget dan enak banget. So ini aku pakai nasi, dan ini bihunnya, bihun jagung pakai kuah soto, sumpah enak banget. So, ya, selamat makan. Bambi bam be, sumpah lagi seneng banget sama. Tapi udah gak lama sih itu lagu, cuman kayak tadi tuh kayak dengerin lagi gitu, jadi kayak Bambi bam. Tahu kan lagu itu? Baekhyun, Bambi, Bambi by Baekhyun, EXO. So hi semuanya. So ini udah hari Kamis tanggal 29 ya. Benar. Hari Kamis tanggal 29, dan aku bakalan ngasih update soal bacaan aku, dan wait. Oke, okay. Btw aku habis mandi, sekarang udah kayak jam 8-an gitu.
Karena aku tadi pulang kerja, karena aku piket pagi, pulang kerja jam 3 itu aku langsung kayak langsung belanja, terus habis itu kayak langsung tidur gitu, bangun tuh jam 6-an, pokoknya pas buka puasa itu bangun, masih malas-malasan dikit-dikit, nonton-nonton nonton apa namanya, nonton-nonton YouTube bentar-bentar, lihat-lihat Instagram, baru masak habis itu, terus nonton bentar lagi YouTube karena ada satu konten yang baru update gitu, aku nonton, terus baru masak, dan kan baru selesai mandi, belum makan. Aku sebenarnya agak sedikit lapar, dan aku bakal update bacaan aku dari 3 buku ini. So, pertama untuk Dunia Anna by Jocelyn Gardner. Kayaknya aku pesimis aku bakal ngabisin ini dalam minggu ini karena besok udah hari Jumat. So, aku ini udah sampai di halaman 110. Aku nggak tahu, sumpah novel ini nih bener-bener kayak apa sih, ini tipis tapi kayak bener-bener kayak bikin bener-bener memperlambat aku, dan aku kayak no, aku nggak mau, aku nggak, ah, aku bener-bener belum termotivasi untuk ngabisin novel ini. So mungkin kayaknya aku nggak bakalan selesai novel ini, let's see, nggak tahu, atau mungkin nanti suatu saat aku bakalan baca, but not for now. So ya, yeah, aku kayaknya give up sama ini, so bye bye. And then untuk yang Unravel Me, sumpah aku bener-bener kayak why, kenapa aku baru sekarang baca ini, karena ini sumpah bagus banget, ini bener-bener kayak so good, aku bener-bener nikmatin banget. Dan sebenarnya aku agak sedikit enggak ngefans sama si Juliet, karena sumpah di sini si Juliet nih kayak dia tuh butuh grow up, tapi dia tuh masih kayak galau segala macem, padahal dia tuh, ya ampun, pada posisi dia, situasi saat ini harusnya tuh udah berubah sedikit lebih dewasa gitu, tapi dia tuh tetap galau gitu loh. Aku nggak suka apa namanya, karakter cewek tuh tapi terlalu galau gitu loh, makanya aku sedikit sini tuh change her mind, maksud aku tuh ayolah lihat situasi, dan ini tinggal dikit lagi dan aku bakal ngabisin ini malam ini, sumpah ini tinggal dikit lagi teman-teman, dan aku bener-bener kayak nggak sabar ngabisin ini. Dan untuk The Eyes of Darkness-nya, aku kayak tinggal dikit lagi juga, tinggal sedikit, dan aku bakal nyelesain ini besok. So, untuk pendapat aku sama ini, aku kayak bingung ini sebenarnya genrenya apa, sumpah. Sekarang kan udah sampai di bab 30, aku udah baca sampai bab 29, udah sampai di halaman 316, dan aku tuh masih bingung ini genre novel ini apa. Supernatural iya, thriller iya, crime iya, so aku what gitu. Dan banyak juga yang aku bacanya skip karena kebanyakan ya hal-hal yang mungkin menurut aku nggak ada, ya ada hubungannya sih, cuma menurut aku saat itu tuh kayak nggak perlu banget gitu loh. Aku kayak bener-bener cepet-cepet harus untuk kasus ini nih, harus apa sih kelanjutannya itu, jadi kayak apa ya, kayak narasi-narasi yang nggak penting tuh aku selalu skip karena menurut aku itu nggak penting banget sih menurut aku, so aku skip-skip sih langsung aja untuk ini. Dan nggak banyak juga sih narasi-narasinya tuh, cuman ya aku skip, banyak yang aku skipnya, so aku bakal nyelesain ini. Dan kayaknya besok aku bakalan update yang terakhir itu bakalan di kamar lama aku, yaitu di rumah orang tua aku, karena besok aku dijemput, karena besok kan hari Jumat dan Sabtu itu tuh aku tuh libur, dan hari Minggunya aku masuk sore, jadi kayak aku bisa 2 malaman gitu di rumah. Aku bakalan kasih update yang terakhir di rumah. So mungkin ini juga aku selesaiin di rumah karena nggak tahu ya, atau besok gimana saat aku jam istirahat besok saat kerja, bisa apa nggak ngabisin ini nggak tahu. But aku bakalan update lagi di rumah aku nantinya. Dan ya sampai di situ dulu update-nya. Aku benar-benar kayak excited banget sama 2 ini, terutama ini. Dan aku benar-benar kayak nggak sabar banget untuk membaca buku yang ketiga, yaitu Ignite Me. Aku udah kayak ngasih-ngasih apa namanya, oh my god, bukunya jatuh dong. Aku udah kayak ngasih sticky note gitu di buku Ignite Me-nya karena aku udah bener-bener kayak gak sabar banget pengen baca. So ya, yeah, selanjutnya aku bakal baca Ignite Me. So ya, yeah, dan ini tinggal dikit lagi, aku bener-bener gak sabar, aku harus ngelesain ini malam ini. Kayak I must finish this night, tonight. So kayak aku harus selesai, bener-bener gak sabar banget. Dan memang aku belum kayak pro banget, belum seneng banget sama si Juliet karena dia butuh grow up, dia butuh lebih dewasa lagi pemikirannya dan gak galau-galau lagi kayak. Dan aku bener-bener kayak ngefans banget sama si Kenji, dia tuh kayak karakter apa, tokoh ketiga, tapi dia tuh bener-bener kayak
pokok ketiga, tapi itu kayak penting banget gitu buat, dan apapun yang dia katain, apapun yang pendapat dia, apa yang diucapin ke Juliet itu bener kayak bener banget, dan aku kayak pro banget sama dia. Aku sumpah cinta banget sama si Kenji, dan ya aku udah gak sabar banget ngabisin ini. But sebelum itu aku bakal makan dulu karena aku lapar banget. Hari ini aku masak oseng tempe sama goreng ikan kembung. Saya so, bener-bener kayak simple meal banget, dan aku bakal makan malam. Habis itu aku baca ini dan tidur, karena aku bener-bener kayak sumpah kalau kerja pagi tuh capeknya tuh berasa banget, nggak tahu kenapa. Dan betul aku kayak nggak pernah ya nunjukin ke kalian rambut asli aku. Jadi ini rambut asli aku, teman-teman, kayak keriting-keriting gini sih rambut asli aku. Ini warnanya udah agak hilang sih, udah sampai sini atau udah bakal aku warnain lagi apa enggak. Ini sih rambut aku asli aku. Saya so, besok aku bakalan update-nya bakalan di rumah aku, di kamar lama aku. Bener-bener kayak udah gak sabar lagi, gak sabar banget pengen pulang. Karena aku bisa kayak 2 malaman gitu di rumah, dan aku gak tahu bakalan baca buku apa gak di sana. Karena aku tuh kemarin kayak niat banget baca buku di rumah, akhirnya enggak, karena kayak bener-bener quality time banget sama ortu aku, kayak nonton film segala macam, jadi kayak enggak baca buku sama sekali. So mungkin aku juga gak bakalan baca buku atau gimana, gak tahu, atau mungkin yang The Eyes of Darkness yang mungkin belum saya aku baca, bakalan baca di sana atau di mobil nanti. Tapi atau juga karena aku belum pernah baca buku di mobil, kayaknya bikin mabuk ya. Tapi yang jelas besok ketemu besok lagi atau nanti habis makan, nggak tahu juga. Tapi yang jelas aku hari ini kayaknya aku nggak bakal bikin video, sampai di sini dulu, dan besok aku bakalan update aku udah ada di rumah. Maybe di jalan, dalam perjalanan kalau ada yang seru aku bakalan bikin video. You know lah, karena ini vlog, jadi aku harus nge-vlog. So ya, aku gak mau lama-lama lagi, karena mungkin kalau aku digabung-gabung bakal lama banget ini videonya. So ya, see you tomorrow, bye-bye. Hai-hai, so sekarang udah di next day, sekarang udah hari Sabtu. Dan sebenernya kalian, sekarang aku udah di kamar lama aku, karena aku udah sampai di rumah ortu aku semalam. Dan aku tuh kayak capek banget masuk angin. Terus akhirnya aku langsung gak bisa baca buku, aku gak update apa-apa. Dan sekarang udah siangan, dan aku akhirnya selesai baca ini, teman-teman. Dan sumpah pendapat aku sama ini kayak apa sih, pertamanya tuh agak bingung, dan di pertengahan udah agak oke kelihatan, dan di akhir-akhir dan oke. Gitu. Jadi kayak kayak buku ini nih sesuatu banget. Dan emang benar katanya di sini kan tentang cerita tentang virus-virus gitu, apa yang berhubungan sama corona dan bla bla bla. Tapi sebenarnya di sini kalau nama virusnya itu Wuhan 400 itu sih. Tapi di sini diceritain kok virusnya itu nyerang otak, terus kita nggak bisa bernapas kayak gitu. Makanya orang mungkin pada mikir ini kayak apa sih, menuju ke corona saat ini, situasi corona sekarang nih. Tapi aku nggak tahu itu berhubung apa nggak. Tapi yang jelas di sini nama virusnya Wuhan 400. So, dan aku ngasih novel ini 3 bintang karena menurut aku apa sih, aku berharap ini ada sequelnya, jadi ada buku kedua kayak gitu. Karena sumpah ini bener-bener kayak good ending, tapi bener-bener kalau diterusin, kalau ada buku kedua ini kayak bagus banget gitu. Kayak ini kayak bisa di develop jadi kayak apa ya, buku tentang supernatural, sci-fi kayak gitu, menurut aku bagus banget. Cuman gak tahu, kayaknya ini cuma ada satu buku, dan sayang banget sih menurut aku. Tapi aku nikmatin sih, termasuk nikmatin baca ini. Dan ini termasuk quick reading sebenarnya untuk ini, karena memang kan aku baca lebih dari satu buku, so agak lama dikit. But ya, aku suka, aku kasih 3 bintang sama buku ini. Dan terus buku ini juga selesai. So, ini kayak nanggung banget karena memang namanya juga trilogi ya, jadi buku kedua, dan aku bener-bener kayak harus cepet-cepet baca buku yang ketiga. Dan di sini aku bener-bener kayak gak suka banget sama si Juliet, karena sebenarnya sih ini proses dia menuju kedewasaannya, proses dia menuju proses dia dimana dia menerima diri dia, proses gimana dia memandang diri dia bukan sebagai monster, tapi kekuatan dia tuh sebagai sebuah anugerah kayak gitu sih. Cuman aku bener-bener kayak gak suka kegalauan dia sih. Cuman ya, namanya proses ya, proses menuju kedewasaan. Dan aku ngasih di sini berapa bintang ya, wait, aku ngasih di sini 3 bintang juga, karena aku ya itu tadi nggak begitu suka sih sama Juliet di sini, karena dia galau banget, dan aku kayak kamu tuh harusnya tuh nggak kayak gitu sih. Cuman ya, kita lihat nanti buku ketiga.
Dan aku gak sabar banget untuk baca buku yang ketiga. So ya, kayaknya aku bakal bikin reading juga. So itu tadi serangkaian aku baca buku. Dan sorry banget untuk yang dunia anak, kayaknya aku gak bakal nyentuh buku itu, but I don't know. Tapi ya, mudah-mudahan aku bisa baca buku itu, gak tahu kapan. But ya, itu tadi weekly reading vlog aku selama 1 minggu. Aku dari awal pengen baca 3 buku, tapi akhirnya cuma 2 buku yang aku baca. Dan sebenarnya tinggal dikit lagi sih yang dunia anak. Mungkin aku bakal nyelesain itu, but I don't know when, kapan aku bakal nyelesainnya. So, stay tune sih. Dan next week, mungkin sekitar hari Senin, aku bakalan coba mulai lagi bikin weekly reading vlog kayak gitu. Karena aku kayaknya mau bacain To The Water sama Ignite Me, buku ini yang ketiga, but I don't know. So yeah, sampai di sini dulu. Dan sekarang aku mau nikmatin day off aku sama keluarga aku, sama opa aku. So yeah, bye-bye.